makan sate, makan cendol, makan donat. Nanti di YouTube channel aku ada Jetro Reborn. Aku doain corona cepat selesai ya guys, biar kita semua bisa traveling dan jalan-jalan lagi, dan semoga dunia membaik. Dapat. Ya ampun. Ya. Okay guys, welcome back to my channel app. Okay, join dan jangan lupa like, comment and subscribe. Hari ini rencananya mau ke pemancingan dekat rumah tete aku yang udah enggak kerja di rumah. Nanti hari ini kita mau syuting di situ, tapi harus lihat rame atau enggak. Oke. Okay? Ikutin kita terus ya, guys. Ini persis banget sih. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Udah di dalam mobil dan jangan lupa pakai masker ya guys. Sekarang kita mau jalan dulu. Ikutin kita. Jadi guys, kita lagi menuju ke pemancingan ya nggak, gengs? Yeah. Terus abis itu kita mau syuting di situ dan harus lihat tempatnya ramai atau enggak. Kalau nggak ramai, kita bakal mancing. Tapi kalau ramai, kita nggak bakal mancing karena kita menjaga protokol kesehatan ya nggak? Ya. Protokolnya ya. Apa? 3M. Apa aja tuh, Dek? Makan sate, makan cendol, makan donat. Menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Aku tuh udah seminggu guys di Purwokerto dan enak sih karena tiap hari sepedaan ke jalan ini nih. Sendiri sama masyarakat, sama geng, sama kadang Bu Editor juga suruh mau ikut. Dan di Purwokerto senang sih, cuman ada sedikit kesedihannya karena ibu Mekel, ibu hamil ya namanya Citiska itu lagi hamil dan gak bisa ikut. Dan dia itu lagi mau lahiran. Nanti di YouTube channel aku ada Jetro Reborn. Kapan ya guys corona kelar? Dan kalau corona ini aku gak bisa ke alun-alun Purwokerto, sepedaan juga harus pakai masker, terus kemana-mana harus pakai masker, sawah pun harus pakai masker. Aku doain corona cepat selesai ya guys, biar kita semua bisa traveling dan jalan-jalan lagi, dan semoga dunia membaik. Anak ganteng, Cilu. Jadi guys, kita hampir sampai ke rumah bekas mbak aku yang berhenti dan mantan itu, iya. Bukan mantan pacar. Bu editor bukan serba bisa, bu editor serba salah. Okay guys, udah sampai nih di rumah mbak ya, ntar. Lagi sama Mbak E dan lagi mau ini ya, Mbak E udah dijemput dan lagi mau ke pemancingan. Jadi guys, Mbak E itu jagain aku dari kecil dan sekarang udah berhenti.
So guys, jadi aku udah sampai di dekat pemancingan dan meminta petunjuk Bae buat nunjukin jalannya karena jujur aku lupa-lupa. Oke guys, jadi udah nyampe di tempat mancing dan mau mancing ikan dan bentar lagi mau minjem pancingan. Nah guys, kita udah dapat pancingannya biar bisa mancing dan biar bisa masak enak buat mami. Oke guys, jadi sekarang lagi mau siapin umpan, lagi mau mancing biar mami bisa makan ikan goreng. Guys, ini umpannya yang terlihat hancur-hancur. Lihat, dikasih air panas. Hancurin. Kita hari ini beruntung banget karena pemancingan lagi sangat sepi dan kita bisa mancing. Ya, lagi mau dibolong-bolong. Lagi dibolain. Ikannya gede ya. Ini masih kelihatan kayak bakso kecil. Ini masih ada keras-kerasnya. Udah dipasang umpannya dan kita mau mancing. Wow. Guys, kira-kira kita dapat ikan apa ya? Wah, gede banget. Wow. Dapat ikan guys, mujair guys. Siapa tahu nanti jangan diinin. Siapa tahu nanti dapat ikan betok. Dah, sekarang aku umpan kedua. Ini guys, aku pasang umpan kecil aja biar menyerupai pelet. Rupai pelet yang bentuknya masih bulat gitu loh. Dapat. Ya ampun. Dapat. Ya ampun. Seru banget guys, mancing di sini aku dapat ikan terus. Asik. Bentar lagi. Iya, dan kita mau main rakit nanti. Rakitnya tuh di situ tuh. Itu sampan. Bukan rakit, ding sampan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-berenang ke tepian, bersenang-senang dulu, bersusah-susah kemudian. Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya apa tuh? Kurang ngerti koe. Ikutin kita terus ya guys. Check it out. Dijelasin dulu. Jadi ini ada yang buat buang airnya. Ini ada dayungnya. Ini buat gitu tuh. Oke. Terus nanti ini makin ke dalam semakin banyak airnya, jadi harus dikuras kayak begini. Ini. 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 Ini
guys, ternyata ini hujan dan jadi kita nggak bisa naik rakit. Nggak bisa naik sampan, sama mancing deh. Sedih banget. Oke guys, jadi udah selesai mancing dan capek banget dan udah gelap dan mau pulang, takutnya mami kesayangan aku nyariin dan udah dapet ikan juga. Sekian dari vlog aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye! Bonk. Mau pesan kan? Mantap. Bukan ketua loh, Mi. Kita mau pamit dulu sama Mbak Ek. Jadi ya, banyak rezekinya Mas Edi ya. Amin. Tuh pakai masker dia. Amin. Dadah. Dadah. Ada kambing sama sapi, sekarang cuma kambing doang. Dadah dulu, dadah. Dadah, Pak. Udah, Bang. Ya ampun. Dadah. Bye.